Assalamualaikum semua. Ya, hari ini saya nak kita nak tengok anak ayam yang baru menetas. Hari ini 25 bulan. Kita nak tengok ada anak ayam yang dah menetas dah. Kita akan buka incubator ni tapi saya pakai screw ni. Okey, ni screwdriver. Kita buka sini. Sebab kita akan anak ayam yang dah menetas kita pindah dekat buat yang tu lah. Biasa dalam sehari dua. Okey, yang ni suhu dia. Pagi 365 pun boleh juga. Dia elok 375, 380. Okay, sekarang kita buka. Okay, sekarang kita dah nampak dah yang belah sini, yang tray ni. Tu bawah tu pun dia dah turun dah. Okay, sekarang kita nak ambil benda yang boleh sandar pintu ni. Ada 6 ekor dah jatuh ke bawah. Okay, sekarang kita nak ambil dia lah. Ambil yang bawah ni, kita pindah dia dekat sini. Ni mentol ni bagi untuk bahan sekejap dalam sehari nanti dia dah kering lah. Lima. Oh, ada lima, ada lima. Okay, inilah dia anak ayam kampung yang baru menetas dalam incubator ini. Okay, sekarang kita tengok telur yang pecah tu berapa bulan. Okay, telur yang pecah ni kan, yang ayam baru menetas ni 5 air bulan dengan 6 air bulan lah. Okay, ini anak ayam ni semua kita akan biarkan dulu. Kita akan biarkan dulu dalam sehari ke dua hari sampai dia dah kering. Nanti kita pindah dekat pada rebang kat belakang tu. Untuk kita akan bagi makan semua minum. Yang ni pun ada yang itik, ada baru 2 ekor menetas lah. Okay, bye.